よー、皆さん、お元気ですか？俺はティオでしょ。 Welcome back on Mahwatch YouTube channel. Kali ini gue akan membahas salah satu brand dari Jepang yang biasa kalian suka ini. Penggemarnya juga banyak nih. Allrounder ya, kalau menurut gue, walaupun sebetulnya jam tangan ini basically dibuatnya bukan buat allrounder, benar-benar buat tahan banting. Ada triple resist dan sekarang makin canggih. Kalian pasti udah tahu kan? Oke, dari bentuknya aja kalian udah tahu kan? Ini apa? Brandnya dari Casio. Dan ini adalah line G-Shock. Nah, ini memang nggak semua orang bisa pede banget pakai warna ini. Dan ini sebetulnya bukan SKU yang baru-baru banget sih. Tapi tetap aja pengen gue bahas karena ini kayaknya udah lama mati suri. Terus tiba-tiba dia bangun lagi, maksudnya tiba-tiba muncul lagi gitu, udah hilang dari peredaran. Dan ini basic modelnya adalah DW5000C yang rilis tahun 1983. Nah, kalau ini benar-benar back case-nya itu tinggal diputer aja sih. Kalau mungkin anak-anak bilang, banyak yang ngomong pantat puter nih, karena ini bagian pantatnya diputer kalau mau buka. Nah, ini yang dinamain dengan True DNA ya. Dan di sini ada tulisan shock resistant, and di sini ada tulisan made in Japan ya. Bisa dibilang kenapa ini made in Japan, karena dia true DNA atau bisa gue bilang flagship ya kalau istilah di cell phone ya. Nah, kalau ini udah dipercanggih lagi ya, dia fitur movementnya udah top solar, itu yang pertama ya. Top solar emang bukan hal yang baru sih, water resistantnya tetap dong 200 meter. Terus kedua, ini udah bisa di link pakai Bluetooth. Terus multiband. Kalau multiband 6 dulu kan hanya di 6 negara yang bisa nangkap sinyalnya. Nah, karena ini udah pakai Bluetooth, ya tinggal di pairing aja via aplikasi G-Shock Connected. Nah, kalian udah bisa langsung pairing dimanapun ya. Kalau HP kalian tuh waktunya jam berapa, tinggal di pairing, dia akan langsung ikut. Gitu aja. Terus kalau yang dulu itu case-nya resin, nah kalau yang model ini benar-benar full stainless steel ya. Bezel dikasih ion plating, namanya warnanya rose gold, dan ini merah banget. Padahal sebetulnya ini buat daily beater loh ya. Tapi gue bilang ini daily beaternya keren sih, mewah banget. Lo mau ke kondangan juga keren men, walaupun G-Shock. Rose goldnya juga keren, nggak norek, bener-bener keren deh. Pokoknya mewah banget deh ini. Selain semuanya stainless steel ya, dan ini braceletnya juga nyaman dipakai, jadi nggak terlalu berat, masih ergonomis ya. Terus abis itu displaynya yang gue suka ya, nggak meninggalkan ciri khas klasiknya ya. Terus kedua yang gue suka adalah lampu LED-nya. Kalau dulu kan pakai AL backlight ya, yang biru. Nah, terus habis itu ada LED yang putih. Nah, ini yang bikin gue suka, LED-nya bener-bener terang. Terus kalau dia mati itu kayak ngedim, jadi nggak langsung pek kayak gitu sih. Jadi ada dimmernya, jadi pelan-pelan kayak langsung fading gitu. Terus untuk kacanya, ini kacanya dari hardened mineral crystal ya. Yang pasti aman-aman sih, karena kan kalau G-Shock ini case-nya dibuat lebih tinggi daripada kacanya. Itu kan karena bukan berarti cuma just design, karena dia udah memperhitungkan. Kalaupun kalian naroknya juga kebetulan begini, juga nggak langsung kena kacanya. Nah, kalau diameternya sendiri berapa? Nah, ini diameternya sendiri 43,2 mm. Untuk ketebalannya juga masih di 13 mm. Selain itu, dia juga punya fitur world time, alarm, ya. Terus ada stopwatch, terus ada timer, hitung mundur. Dan di sini dia juga ada fitur power saving. Nah, power saving itu apa sih? Nah, power saving ini kan top solar ya, pakai tenaga cahaya. Jadi kalau seandainya kalian nggak pakai jam ini dalam kurun waktu, let's say mungkin lebih dari 24 jam ya, kalian taruh di box tertutup kayak gini, dia akan benar-benar idle atau mati. Tapi itu sebenarnya bukan mati sih, itu adalah dia sleep. Nah, nanti kalau kalian buka, tek, dia kena cahaya, paparan cahaya sedikit aja kayak gini, dia langsung udah nyala lagi dan udah langsung auto tersetting di waktu pada saat itu. Nah, si mewah True DNA ini kodenya adalah GMWB5000GD4DR ya.
Ini dibilang 4DR karena warna rose gold ini lebih ke arah kemerahan atau orange ya, jadi dia pakai kode 4. So, buat kalian yang pengen kemewahan dari seri historical ini, dari 5000 series dan dari G-Shock juga, buruan ya ke jamtangan.com atau via aplikasi kita atau via website juga. Udah kena racun belum? Mewah loh ini, buat pakai jas juga keren, apalagi yang ngaku, "Oh, pokoknya gue jam sih G-Shock lah." Ini kalian merasa kalian wajib punya loh ini. Terus buat yang merasa terbantu dan merasa udah teracun, kalau belum subscribe, silahkan jangan lupa subscribe channel kita ya. Terus like, boleh komen juga. Kalian kalau ada pertanyaan or else bisa langsung tulis di kolom komen. Terus yang udah subscribe, jangan lupa nyalain juga loncengnya. Jadi biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Apalagi kalau infonya lagi membawa surprise. Okay, everyone, happy hunting and happy shopping. See you on the next video. Bye.